ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama. Jadi rumusan masalah yang pertama adalah pengertian dan kewajiban sholat. Nah, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, sholat itu merupakan rukun yang sangat ditekankan dan diutamakan sesudah dua kalimat syahadat. Telah disyariatkan sebagai sesempurna dan sesebaiknya ibadah. Jadi sholat ini mencakup berbagai macam ibadah. Zikir kepada Allah, tilawah kitabullah, berdiri menghadap kiblat, rukuk, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Nah, sholat itu merupakan pokok semua macam ibadah. Sholat itu telah menjadikan wardu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup bagi para rasul pada malam Mi'raj di langit. Nah, berbeda dengan semua syariat itu, sholat itu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang kewajiban dan kedudukannya di sisi Allah. Nah, terkait kewajiban sholat itu sendiri, sholat adalah kewajiban yang penting bagi agama Islam, dalam agama Islam dan bagi orang Islam. Nah, sholat ini merupakan aktivitas ibadah yang melibatkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seorang Muslim. Nah, kewajiban sholat bagi umat Islam ini adalah 5 kali sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dari kewajiban-kewajiban sholat tersebut dapat meningkatkan kesadaran spiritual, dapat untuk memperkuatkan hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan bisa membersihkan diri sendiri itu dari dosa, bahkan bisa meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pun dengan kita menunaikan ibadah sholat, melakukan kewajiban sholat, kita itu dapat disiplin kepada diri kita sendiri. Bahkan tentang waktu ataupun tentang apapun, pasti kita selalu disiplin, tidak pernah telat, tidak pernah apapun. Kalau kita ibadah kita baik, kewajiban kita baik dalam menjalankan sholat, insya Allah, maka diri kita itu sendiri dapat berubah jadi lebih baik juga. Itu penjelasan rumusan masalah yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah sholat, yaitu rumusan masalah yang kedua, yaitu sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan kholiknya yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat, pernyataan ubudiyah, penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keamanan dan ketentraman serta perolehan keuntungan. Di samping itu, dia merupakan suatu cara untuk memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan, kesalahan secara individual. Sholat merupakan pendekatan diri atau disebut juga dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu, sholat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia. Selanjutnya adalah syarat-syarat dan rukun sholat. Para ulama membagi syarat sholat menjadi 2 macam. Yang pertama, syarat wajib, dan yang kedua adalah syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melakukan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syarat, di samping adanya kriteria lain seperti rukun. Halo,
Materi selanjutnya, perkenalan dulu, nama saya Fiki Rahmatul Azizah, NIM saya 1860306231014. Saya di sini akan menjelaskan tentang sunah-sunah sholat, yang dimana sunah-sunah sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunah hayat dan sholat sunah abad. Nah, di dalam sholat ada dua perbuatan yang sunat sholat sebelum sholat, yaitu azan dan iqamah. Azan adalah memberikan waktunya, memberitahu waktu masuknya waktu sholat dengan lafadz-lafadz yang disyariatkan. Sedangkan iqamah adalah memberitahuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sholat dengan lafadz-lafadz tertentu. Kemudian sholat sunnah abad, dalam melakukan sholat terdapat sunat-sunat sholat, yakni sebuah pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Sunah-sunah sholat dibagi menjadi dua. Tadi saya sudah menjelaskan ada dua, yaitu abad dan hayat. Sunah abad adalah sholat sunnah apabila tidak dilakukan disunahkan menggantikannya dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat adalah sunnah sholat yang apabila ditinggal tidak disunahkan menggantikan dengan sujud sahwi. Sunnah abad ada 7, yakni membaca tasyahud awal, duduk ketika tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud terakhir, membaca kunut pada salat subuh, membaca salawat dalam kunut subuh, dan membaca kunut pada salat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Adapun salat sunah hayat, salat sunah hayat sangat banyak, diantaranya adalah mengangkat tangan waktu takbir, bersedekap ketika berdiri, membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca bacaan sujud rukuk, membaca iktidal, membaca sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud, duduk istirahat ketika akan berdiri dari sujud, menengok ketika salam. Begitu penjelasan dari kelompok kami tentang sholat dan kesunahannya. Apabila ada kurang lebihnya kami sekelompok, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.